sahabat NPC Nusantara Palestina Center dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sedang berada di daerah Desa Bojongsari, Kecamatan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Al Jailani Firdaus. Hari ini Saturday Charity, di mana kita berbagi bersama di akhir pekan. Kegiatannya adalah berbagi kepada Pondok Pesantren Al Jailani Firdaus, yaitu melakukan kegiatan dongeng dan juga santunan pembangunan kepada pesantren. Nah, hari ini saya sudah berada di pesantrennya. Kegiatannya sudah mulai ada dongeng. Kita langsung aja yuk masuk ke dalam. Kepada sahabat Nusantara Palestina Center yang sudah membagikan dan juga mendonasikan sebagian hartanya untuk kegiatan Saturday Charity pada hari ini. Nah, kita sudah ada bingkisan yang akan dibagikan kepada adik-adik di Pondok Pesantren Al Jailani Firdaus. Nabi Muhammad lagi kerja bakti siang-siang sama teman-temannya, sama deketin, sama bolak-balik di depan Nabi, kadang pindah ke belakang, ke depan Nabi, mau ngomong nggak takut sama, tapi kalau ngomong gimana ya, sama bolak-balik, dan Nabi Muhammad langsung tahu orang ini pasti sedang melihat mencari kecocokan terhadap Nabi. Maka Nabi Muhammad betul sorbannya dilonggarin. Shalnya, kalau saya katakan, shal dilonggarin. Karena itu pernah betulin baju dilonggarin, terus kerahnya di kedorin sedikit, sama bisa melihat, bisa ngidip. Masya Allah, itu betul Nabi Muhammad, Nabi yang betul, Nabi akhir zaman. Sama kedatangan yang temukan Nabi Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah, siang hari ini telah datang ke pondok pesantren kami, mulai dari dongeng, dilanjutkan dengan santunan. Alhamdulillah, banyak pelajaran yang kami yang ada di pondok pesantren ini bisa diambil. Mudah-mudahan ke depan Nusantara Palestina selalu berjaya, berkarya untuk kemanusiaan, terus istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mohon doanya. Kami yang ada di sini pun secara istiqomah, juga Nusantara Palestina Center dan tim senantiasa juga diberikan keistiqomahan untuk kemanusiaan. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan sebagai selaku Ketua Pondok Pesantren Al Jailani Firdaus, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Nusantara Palestina Center dan tim. Semoga apa yang diberikan kepada kami pada hari ini menjadi salah satu amal soleh untuk semua dan barokah insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sahabat NPC yang ingin juga ikut andil dalam kegiatan Saturday Charity, bisa langsung menghubungi call center kami ataupun bisa langsung melakukan donasinya. Untuk itu, saya Imam Prastomo melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.